Halo guys, halo Sultanku. Nah, pada kesempatan kali ini gue main Evercall lagi ya. Jadi kan kemarin tuh update tentang event. Di bagian sini ternyata ada yang terbaru-terbaru ya. Gue jelasin terlebih dahulu hal yang menarik pada kesempatan kali ini. Di bagian Eden Got Talent, ini kan pilihan voting dari orang-orang. Kayak kalau di Mobile Legends itu voting buat yang legendary kan, buat skin baru. Nah, di bagian Eversoul ini akan ada untuk story-nya juga. Kalian bisa untuk view result again. Di sini ada story-nya dan gua udah upload juga di bagiannya channel story game ya. Jadi story-nya dari Eversoul itu bisa gua re-upload. Dan gua buat bukan bisa untuk di re-upload siapa aja juga. Jadi diperbolehkan sama pihak dari Eversoul sendiri, karena banyak banget yang udah pensi dari game ini, tapi gua masih main aja asik-asikan gitu. Nih kita bisa untuk dapetin bingo. Di sini gua dapetin position juga, ada 16 tiket bingo. Kita coba untuk gacha dulu. Dan yang terakhir itu tentang yang baru ya, yaitu adalah Sunset Beast Market. Gua dapet Ayame nih guys. Ini kan yang summer vacation, nah penyelesaian. Habis itu gua ambil yang marketnya udah penyelesaian, udah 3200 nih. Kita bisa untuk dapetin Ayame karena 60 fragmentnya banding 60. Kita ganti ya untuk skinnya Sang Iblis Ayame. Akhirnya juga nggak sia-sia gua dapetin guys. Oh my god. Wow. Oke. Stay by my side. Akankah kamu selalu ada di sampingku? Wah, 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 wah. Oke. Soulingnya udah kebuka. Oh, Velana sama Ayame. Bloomed from Hypnize. Lalu untuk soulnya sendiri gimana ya kalau kita Asken ya, kalau kita Asken, oh sendiri guys, butuh sendiri-sendiri. Wah susah banget dong. Tapi di sini kita akan coba untuk lihat dulu karena ini juga baru first time. Kostumnya bentuknya kayak gini. Untuk awal-awal kita bisa untuk lihat Rigi-nya. Oke, kita ganti 3D-nya. Oh my god. Oh, nggak boleh. Lama-lama, jangan. Oke, okay, kalau summernya kayak gini, mantep. Oke, okay, oke. Okay. Nah, dia punya tanduk ya untuk si ayam sendiri. Oke, okay, kita balik. Tapi di sini, wah, oh, kita ganti backgroundnya aja nih. Gue ganti silu untuk pengaturan gua. Oke, okay, gue berubah. Kita ambil ayame. Lalu untuk backgroundnya gue ganti yang sangat imut apa ini. Oke, okay. Kita ganti dulu. Swipe. Oh my god, bingo, mantep banget. Bingo. Ya gue gacha lagi lah guys, udah satu lumayan, masih ada 13 guys. Kita cobain satu-satu ya. Complete reward bakalan dapat 1200 diamond. Itu pun kalau kita buka semua ya. Dapetinnya dari misi kayaknya. Gue lupa. Kayaknya juga ada dari holiday, everyday. Lumayan lah dapetin hadiah-hadiah kayak ginian tuh. Masih kurang banyak ya. Oh, enggak. Kurang 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurang 8. Kita bisa untuk lihat total guild damage, dimensial, labirin, kalian dapat double. Lalu di quest kita lihat juga belum selesai. Kita summon dulu ya, kali normal summon lah. Di sini kamu bisa untuk dapetin kayak halnya angel demon yang ada ya, bukan di bagian banner-banner gitu, apalagi di friendship. Sangat susah banget.
itu ratingnya cuma 0, berapa gitu loh untuk dapetin si Demon maupun Angel. Biasanya sih kan yang epic-epic biasa aja gitu, tapi nggak apa-apa lah. Udah lama juga main, berapa ya? 5 bulan kali ya? 5 bulanan ya kayaknya. Game-game kan cepet banget tuh update. Sebulan udah kelar, kita ganti. Sebulan udah kelar, kita ganti gitu. Lalu ada tipe summon, di sini ada 2. Summon yang kali ini tentang fairy. Oke, gue selesaikan dulu. Dan yang tier origin pun gua baru ada satu loh, yaitu punyanya Jade. Yang lainnya belum, masih legendary plus, belum ke origin. Kita bisa lihat nih di soul gua. Nah bentuknya menjadi origin ya, level maksimal bisa mencapai ke 245. Kalau si Vivin eternal itu kan legendary. Oh di atasnya legendary ya, ini nih. Oh bener, legendary eternal, namanya eternal ke origin. Susah banget tuh dapetinnya. Kita questnya claim dulu. Oke udah. Lalu untuk town sendiri gua juga belum buat sama sekali sih, belum gua buat, gak tahu kenapa mager banget ya, karena buang waktu lama banget untuk main game ini. Kalau kita mau membangun kota, kita bisa untuk cek dulu ya nih, masuk ke bagian kota yang gua buat. Harvestmoon banget sih ya, tapi asiknya kalau main live streaming karena berjam-jam, gue yakin dah. Ini private land maupun private land district, ini kan kita balik. Oke, gue balik ke rumah dulu. Ini adalah rumah gua yang kita bisa untuk jumot kali. Jumotnya gimana? Oh, ini pencet mapnya. Bentuknya kayak gini. Ini banyak monster yang belum gua kalahin. Males. Lalu untuk hey. Jangan ganggu lah. Ini gua take out. Wow, ini dia guys. Ini adalah item-item yang udah gua persiapkan banget untuk dekorasi-dekorasi rumah. Tapi belum gua buatin spesial lah, ready sand, floor tile normal. Kita bisa untuk beli juga. Mungkin kapan-kapan lah gua bakalan buat lagi kalau udah ada siapan waktu gitu. Main kita live streaming bareng, cuman buat kenang-kenangan juga, dimana gua bangun sebuah rumah di bagiannya Eversol ini. Nicely tagly, ini sebuah kota ya, kota rumah yang udah dibangun sama si siapa ya, yang karakter utama itu. Jadi gua ada kostum nggak nih? Kostumnya keren banget guys, tapi kalau lu bisa ke bagian true ending sendiri gua nggak ngerti ya dapetinnya, kan di bagian artif nih, love story. Di bagian jadi kan udah gua ada di bagian normal ending. Ini lu bisa untuk restart dengan 100 diamond, lu ulang lagi untuk buka si bad ending maupun ke bagian true ending tersebut agar untuk menyelesaikan misinya. Tapi belum gua coba, gua bakalan coba sekarang aja ya, mungkin gua bakalan coba sekarang. Oke. Ini first time guys, restart. Lalu save here. Oke, jadi kita ulang lagi nih. Udah chattingan dulu guys. Of course you can. Translate-nya ada di bawah ya, kalau ada yang mau translate. Buset dah. Xavier, how are kind treating you?
Oke, kita udah start. Harusnya sih baca ya, lalu Mbak liatin secara bijak gitu. Kira-kira yang cocok apaan. Kadang gue ya kayak gini, loading lama banget. Kondisi gue juga record. Wah. Pindah ke kota. Lalu ini ada jadi di sini. Kita mulai. Oke, gue skip dulu. Say thank her to great call. Wah, ulang dari nol. Gue langsung ke lobby, terus gue masuk ke bagiannya archif, bisa nggak ya? Jadi kita langsung mulainya dari sini aja gitu. Love story, jadi ah bisa tuh enggak. Oh my god, gue coba skip aja ya kali guys, kita lihat dulu endingnya kayak gimana. Oke, ini yang ke terakhir sih, ke-8. Gue sih mainnya skip-skip aja ya guys, karena juga pernah buat videonya, gue skip-skipin. Usada, ini jadi fotonya guys, dia selfie dong. Enggak, kalau mau ya nggak apa-apa sih, oke-oke aja sih menurut gua. Tim Wibu, alright. Oke, ini kita suruh berjanji katanya untuk pergi ke festival bersama. Lalu ada Herbel, kita pergi untuk go. Oh, midnight saat terakhir. Aku menyukaimu, jadi. Escape something right, kamu seperti good coin ini aja lah. Oke, udah nih, gue dapat apaan ya? Kita balik lagi ke lobby. Lobbynya Eversol tetap si Ayame. Oh kagak, kita ganti dulu guys, ganti ke Ayame. Nice. Cilupa. Wah, dapatnya bad ending. Ada nggak ya yang udah buatin videonya di bagian YouTube gitu atau di artikel biar dapat true ending aja? Gue coba untuk cari-cari terlebih dahulu nih. Oh ini guys, gue dapet nih dari salah satu websitenya yang bernama praydwin.gg. Di sini kita bisa untuk lihat guide dari Jade, pertanyaan dan jawaban yang harus kalian jawab. Maka kamu akan mendapatkan no choice here, so kamu bisa untuk dapetin nanti jawabannya dan nanti kita bisa untuk tanya jawab kayak gini ya. Lexi play power, terus kita pilihannya yang warna hijau ini kayak gitu dapat true endingnya. Oke, gue bakalan coba sekali lagi dapetin skinnya Jade. Nice, gue bakalan resto tulang dengan 100 diamond. Kita ulang lagi lah, kali lagi, dan kita lihat endingnya kayak gimana. Oke guys, jadi gue udah nyelesain misi dari Jade dari praydwin.gg ini ya. Di sini kita bisa untuk lihat nih, gue balik dulu ke retur. Oke, gue balik lagi. Oh ya, jadi pilihannya di sini kalau ada conversation ya, jadi percakapan di story nomor 1, lalu pilihannya ada 1 dan 2. Kamu pilih aja yang warnanya hijau. Kayak gini warnanya hijau. Story yang kedua, pilih pertanyaan yang pertama warna hijau ini, lalu pilih yang sini. Untuk dapetin total nanti ke bagiannya, yaitu adalah skin yang kita inginkan ya. Dan di sini kita bisa untuk masuk ke Soul, Jade, lalu ke kostum. Nice. Kita lihat ke archiv love story. Bagian bondnya normal ending, true ending udah kebuka, tinggal bad ending aja.
Okay. Jadi kayak gitu, kalau kita mau dapetin true ending ataupun skin gratisan dari Eversoul yang kita milikin. Wow. Gua coba untuk rubah ya. Di sini pengaturan gua. Gua pindahin Siha ke bagian jade. Ayame. Wow. Jadi gua. Nih, pegang nih. Nicely. Okay, guys, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.